Halo guys, balik lagi di Android Let's Play. Dan kali ini saya main game One Piece. Game ini asli dari Bandai Namco. Bahasanya sih masih Cina guys, nggak Jepang ya. Tapi ini asli dari Bandai Namco. Langsung aja kita start bisa ya guys ya. Oke, ini pilihan server. Jadi ini game online. Jadi jangan nanya-nanya ini game offline atau online, itu nggak bakal gue jawab. Padahal biasanya itu kalau saya main itu gue udah bilang di videonya ini game online gitu, ini game offline, ini game online. Tapi ya kalau yang nanya gitu kan berarti nggak nonton video saya, berarti itu nggak bakal saya jawab guys ya. Itu pertanyaan yang nggak bakal saya jawab, dan ukurannya berapa apa itu nggak bakal saya jawab karena itu udah ada tersedia di deskripsi juga. Oke, ini langsung kita buang. Oke, ini ceritanya sama banget sama yang di versi TV-nya ya guys ya. Animnya, yang versi animnya. Animnya gini. Hops. Fura. Mantap banget ini, gua dapat ace ya. Senang banget gua dapat ace. Boom. Nice. Ini Luffy-nya di sini guys. Kita langsung pakai. Gila. Sakit banget ini Luffy-nya juga. Boom. Dari segi grafik nggak main-main lah, ini grafiknya bagus, ini asli bagus ya. Nggak, jadi mirip banget lah sama karakternya, juga mirip banget sama aslinya gitu loh. Namanya juga dari Bandai Namco, game-game dari Bandai Namco ya, niat-niat semua guys ya, bagus-bagus. Bandai Namco is the best lah. Oke, langsung aja kita battle lagi. Battle sama siapa nih? Ini gue pakai settingan max. Oke. Di sini bisa di zoom in zoom out. Enggak bisa yang di sini ya. Oke. Kita lawan. Ini kalau enggak salah di sini lawannya itu ya. Yang kucing. Aduh, namanya gue lupa lagi. Parah gue lupa. Parah guys, karena yang Shang-Chi, yang kalau yang di Jepang itu Shang-Chi gitu. Cuman gue ya jarang banget nonton One Piece nih, jadinya lupa guys. Dulu pas waktu di TV gue nonton One Piece, sama kemarin-kemarin pas itu gue nontonnya cuman sampai Sanji yang disuruh nikah gitu loh. Itu loh yang disuruh nikah sama yang mana lah, pokoknya sampai Luffy itu tarung sama Sanji. Whoop. Boom. Nah kalau ini gue ngerti nih namanya siapa, gue lupa juga tuh. Yang itu juga lupa nih, yang ini. Aduh, parah. Karena gue nggak terlalu suka sama One Piece. Ya suka sih, cuman nggak terlalu banget. Gamenya suka, gamenya di PC gitu. Oke. Kecepatannya tinggi tuh. Yang apa namanya? Pakai baju pink tadi. Gua mainnya versi PC itu loh. Gila itu. One Piece versi PC yang oke. Hop. Boom. Nice, keren banget, gila. Oh, dulu gua mainnya PS1, Pak. Gua dulu mainnya PS1. Ya. Tapi keren sih One Piece, gua suka sih. Boom. Apalagi ini kalau One Piece-nya ya petualangan gitu ya, kayak yang di PC. Waduh, gue bakal seneng banget nih guys. Ya mungkin karena besok bakalan ngeluarin lagi ya. Ya ini dia. Namanya siapa ya, lupa lagi. Parah. Gue lupa nih namanya siapa ya, Pak ya. Oke, wow, boom, nice guys. Kalau di PS1 ini nyebelin banget ini orang nih. Kalau di PS1 nyebelinnya jurusnya itu, kecepatannya versi tinggi banget. Gue suka, paling suka malah One Piece-nya One Piece PS1 ya, kalau battle guys. PS2 nggak terlalu suka, itu One Piece Grand Battle itu nggak terlalu suka saya. Grand Battle 2, Grand Battle 3 ya nggak suka saya bos. Grand Battle 2 ya, PS1.
Grand Battle 2 suka, Grand Battle 3 gak suka. Saya sama One Piece Grand Adventure juga gak terlalu suka. Karena nambah level guys, ya parah itu. Boom. Oh ini di sini aja guys. Waduh nggak mati-mati, kuat banget nih. Gua di kepala tuh, anu, apa namanya, keinget sama namanya ini. Cuman mau ngomong susah. Waduh parah. Wah ini nih, ini ultinya nih, ultinya lah ini ultinya guys. Waduh parah parah. Parah banget, parah banget, parah. Oh. Waduh, belum ngamuk si Luffy-nya. Oh, boom. Furah. Mati enggak tuh? Satu kali lagi mati, guys. Blum. Mati, mati kamu. Mati, guys. Oke. Ini kalau dapat SSR bagus-bagus banget nih. Gitu. Waduh, waduh, waduh. Oke, waduh, misinya makin banyak nih, submission-nya nih. Submission, submission. Submission makin banyak. Oke guys, dan wah kita berlayar guys karena kita dapat apa namanya, harusnya sih dapat ini Usopp Cyclops. Usopp, nah gua tahu kalau itu yang pakai yang anu namanya Brook ya kan, gua lupanya itu yang itu tuh, gua lupa kapten apa, kapten siapa itu. Oke, di sini dapetin Sanji. Nanti di sini dapat Sanji ya. Lawannya yang itu, yang pakai emas itu, gua lupa namanya juga. Padahal dulu inget banget gua. Oke, dah. Siap deh. Lu tuh udah dapat yang bagus-bagus, waduh parah ya. Kalau dapat yang bagus-bagus udah parah tuh. Waduh, keren banget, Pak. Gua jadi iri. Gak iri sih, pengen ya. Kalau iri kan pengen tapi sambil ngejelekin orang. Tapi kalau pengen itu pengen doang mah, namanya gak iri. Oke. Dan oh, di sini mungkin battle-nya dikit kali ya. Cuman karena itu cuman versus sama itu doang sepertinya guys. Waduh itu ada yang listrik lagi. Udah dapet itu dewa tuh, dewa. Tapi kalah ya, dewa masa kalah sama Luffy. Parah. Game parah. Animo aja parah ini animonya. Dan, yaps. Gak battle-battle dari tadi. Di sini terlalu banyak. Oh, ini dapat itu. Oke. Dan kita lawan dia. Dia itu oh bukan, ini bukan cerita nih. Ini bukan cerita ini kalau ini. Ceritanya bukan di sini nih, beda, beda ini. Ini awal-awal kalau ini. Hop, boom. Kita bunuh aja nih cepet, harus cepet fast ini. Pura. Hop. Boom, gila emang kayak semburan naga. Wah, Usopp. Prol. Gila itu enggak selesai-selesai si Usopp jurusnya. Boom! Mati langsung sama Luffy, gampang banget dibunuhnya, guys. Cuma dapat reward doang, ini enggak dapat level. Males saya, males. Kalau nggak dapat duit malas, nggak dapat level malas. Oh ini battle nih battle lah sama ini nih.
Battle sama ini, guys. Gampang banget dibunuhnya ini. Oh, boom. Langsung mati dong. Nah, gue paling suka nih. Tembak-tembak, hurrah. Wih, damage-nya. Apinya ngeri, Pak, ya. Nah, ini si Usopp. Tapi ini jelek banget, damage-nya kecil ini. Nanti kita ganti, guys, Usopp-nya, guys. Usopp-nya nggak terlalu suka saya sama Usopp nih. Damage-nya kecil banget karena mungkin nggak saya upgrade juga sih. Oh, Katoring dan Gomu-gomu pistol tadi. Oke. Dur. Wah, kayaknya bagus tuh. Cuma damage-nya sama satu orang. Gua nggak terlalu suka sebenarnya kalau yang damage-nya cuma satu. Wuh. Kan kecepatannya tinggi itu. Wah. Boom. Waduh. Gak mati bosku. Ini Usopp nih pahlawan ini. Usopp pahlawan kesiangan. Ah, gak mati juga di Usopp. Satu lagi. Oh, mati guys. Yang bunuh malah Usopp. Oh, berarti di sini dapat Sanji nih guys. Tadi kan dapat Usopp nih, sekarang dapat Sanji berarti ya. Dan kita bisa ganti si Usopp-nya, nggak usah pakai Usopp. Nggak terlalu suka Usopp, kita mungkin ganti sama Mr. Tree atau yang mana guys? Oke, langsung kita pakai si ini aja guys. Tapi ini damage-nya kecil dia. Usopp-nya level 19, gila nggak tuh ya Pak ya? Kita coba Mr. Tree karena Mr. Tree ini kayaknya lumayan bagus guys. Jadi kita bisa upgrade di sini guys. Hop. Langsung ke level 19 atau 10 di sini. Langsung ke 14. Aduh, Pak ya. 14 nih, cuman 14. Abis. Oh, 16 bisa. Bisa lagi guys. Boom, boom, boom. Gila bisa lagi, Bos. Sampai level 18 tuh. Yap, 19. Nice lah. Dan kita bisa upgrade jurusnya. Dan ini item-itemnya guys. Oke, nambahnya dikit banget Pak ya. Oke, no problemo. Dan buat skill-skillnya bisa di upgrade guys, seperti ini guys. Kita bisa skill upgrade gitu sampai level banyak. Ini nggak bisa masif upgrade gitu sih, jeleknya. Sampai level 10 ya kan. Sampai level 10 massive upgrade. Oh, ini bisa di open. Dan ini bisa di open lagi guys. Ini bisa di open. Oke, kita open lagi. Karena gue juga penasaran sama skillnya si Mr. Tree. Oke, mana nih, kok lama banget. Ini ada healnya segala macam atau apa itu ya. Oke. Ya, seperti itu bisa digeser skillnya ya guys ya. Oke. Sepertinya di pulau ini selesai. Yap, kita pindah pulau guys. Dapat Sanji harusnya ya. Oh, ternyata kita bakalan battle lagi sepertinya guys. Oke. Atau enggak ya. Wah, tiba-tiba ada itu mah ngeri Pak. Waduh, battle sama ini ngeri nah ini. Ini kayaknya harus kalah ini. Kalau yang ini harus kalah nih. Ini ngeri banget ini, gila nggak tuh. Wow, gila. Itu apa kritikal atau apa tuh? Langsung jurus, gila nggak tuh. Wow, jurusnya mantep guys. Mati semua, kena semua. Game over. Ya kan harus kalah ini. Kalau yang ini harus kalah. Oh, gila. Oke, biar penasaran guys. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian tuh suka sama gamenya, langsung aja di download di deskripsi. Suka orangnya atau suka cara gameplaynya, langsung aja di subscribe. Karena gue juga bakalan update tiap hari, cuman kadang gue lupa sama
kalau anime-anime gitu nggak terlalu nonton, tapi gue suka, cuman nggak terlalu suka banget sih.